Saya Stefani Patricia, inilah berita satu sore di TV Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, penembakan oleh OPM kembali terjadi. Kali ini menewaskan Komandan Rayon Militer 170304 Aradide, Letda Inf Octavianus Sogalre. Peristiwa brutal tersebut terjadi di kawasan Paniai, Papua Pegunungan pada Rabu sore 10 April lalu. Aksi brutal yang dilakukan kelompok OPM, Operasi Papua Merdeka, kembali terjadi. Kali ini, seorang Dan Ramil atau Komandan Rayon Militer menjadi korban. Beredar video di media sosial penembakan oleh sejumlah anggota OPM terhadap seorang pengendara sepeda motor. Sejumlah narasi video menyebut pria itu diduga merupakan Letda Infantri Octavianus Sogalre dan Ramil 170304 Aradide. Dalam video tersebut, tampak seorang pengendara sepeda motor sedang melintasi sebuah daerah. Tiba-tiba terdengar dua kali suara tembakan dan membuat pengendara sepeda motor itu roboh. Tiga anggota OPM kemudian muncul membawa senjata api dan kemudian salah satu dari mereka memukulkan senjata tajam ke arah tubuh pria yang sudah terkapar. Tapendam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Chandra Kurniawan, membenarkan bila Dan Ramil Aradide Letda Infantri Octavianus Sogalre meninggal akibat diserang dan ditembak oleh gerombolan OPM. Menurut Letkol Chandra, kejadian tersebut bermula saat almarhum keluar dari Makoramel pada hari Rabu 10 4 April sore, namun hingga Kamis pagi almarhum tidak kembali. Diketahui jasad Dan Ramil Aradide Octavianus Sogalre ditemukan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur pada hari Kamis di ruas Jalan Trans Ena Rotali Aradide, Paniai, Papua Tengah dengan kondisi mengenaskan. Di tubuhnya terdapat sejumlah luka akibat sabetan benda tajam dan juga luka akibat terjangan peluru. Yang dilakukan oleh OPM terhadap Dan Ramil di Kabupaten Paniai sudah ditembak namun begitu tergeletak. Tidak berdaya, masih dianiaya sampai meninggal. Almarhum keluar dari Koramil menuju ke kampung Pasir Putih. Namun pada saat ditunggu sampai hari Kamis pagi tidak ada. Setelah itu dicari dan ditemukan tergeletak meninggal di arah jalan ke arah Pasir Putih. Terkait dengan peristiwa ini, juru bicara OPM, Sebi Sambong, menyebut serangan yang menewaskan Letda Infantri Octavianus tersebut dipimpin langsung Komandan Operasi Kodab 13 KGPA Nipodau Paniai, Mayor Osea 1 Buma. Mereka pun menyatakan bertanggung jawab atas penembakan tersebut dan mempersilakan pihak TNI untuk mencari mereka. Informasi terakhir, jasad Letda Infantri Octavianus sedang dalam proses untuk segera dievakuasi menuju ke Nabire. Selain itu, pihak TNI pun saat ini sedang mengejar pelaku penembakan yang merupakan bagian dari kelompok OPM wilayah Paniai. Tim Liputan, BTV. Kita ke informasi lain, pemirsa, kemacetan panjang terjadi di jalur Lumajang-Malang akibat longsor. Kondisi tanah yang licin menyebabkan banyak kendaraan tergelincir hingga terjadi kemacetan dan antrian panjang bahkan hingga berjam-jam. Detik-detik tebing longsor setinggi 10 meter ini terjadi di jalur perbukitan Piket 0 Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Material longsor menutupi jalan sehingga banyak kendaraan terjebak kemacetan. Setidaknya terdapat 3 titik longsor di lokasi ini. Bahkan salah satu lokasi menutupi seluruh badan jalan. Akibatnya, pemudik dari arah Jember ke arah Malang terjebak kemacetan hingga 3 jam. Usai pembersihan, arus lalu lintas mulai kembali lancar. Tadi udah berapa jam berarti nih, Pak? Dari subuh sampai sekarang jam 8. Jam 9 sekarang. Sekitar berapa jam dari sana? Dua jaman, tiga jam. Dua jaman ya. Emang informasinya kenapa tadi, Pak? Ada macet? Longsor. Longsor ya. Ini dari mana, Pak? Dari Sincong. Mau ke? Mau ke Dambit. Ke mana? Sementara itu, pemirsa, di Subang, Jawa Barat, jalur menuju kawasan wisata di Kuningan padat merayap sejak Jumat pagi. Peningkatan jumlah kendaraan ini menyebabkan antrian panjang di sekitar objek wisata. Peningkatan jumlah kendaraan di jalur wisata Kuningan, Jawa Barat terjadi sejak Jumat pagi.
Kepadatan terjadi di sekitaran objek wisata akibat banyaknya kendaraan yang keluar masuk lokasi wisata. Sejumlah wisatawan asal Indramayu menyebut selama perjalanan menuju tempat wisata di Kudengan, banyak ditemukan titik macet. Sementara itu petugas di pos pengamanan Bojong Ibtu Kaiman mengatakan, terjadi peningkatan volume kendaraan hingga mencapai 100% saat libur lebaran ini. Dominasi kendaraan kebanyakan dari luar wilayah Kuningan. Mungkin karena di Kuningan banyak objek wisata, maka banyak didatangi kendaraan dari luar Kabupaten Kuningan. Diperkirakan peningkatan volume kendaraan di jalur wisata Kuningan akan terus meningkat hingga Minggu 14 April 2024. Chandra Kurnia, Kuningan, Jawa Barat. Memasuki Jumat sore, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat didominasi arus balik menuju Jakarta. Aparat Satlantas Polresta Bogor memperlakukan kebijakan sistem satu arah lebih cepat 30 menit dari jadwal biasanya. Sementara itu, pemberlakuan kebijakan ini menyebabkan penumpukan arus dari arah Jakarta menuju Puncak. Antusiasme masyarakat untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor terpantau meningkat di H+2 Lebaran. Sejak siang ini, terlihat penumpukan arus kendaraan yang merupakan dampak dari pemberlakuan kebijakan sistem satu arah menuju Jakarta terpusat di Simpang Gadok, yaitu di jalur dari arah Ciawi menuju ke Puncak dan jalur dari arah jalur alternatif Pandansari. Di jalur Ciawi menuju Puncak, yang merupakan akses terusan dari Tol Jagorawi, antrean kendaraan sudah mencapai lebih dari 2 km. Sedangkan penumpukan di jalur alternatif Desa Pandansari menumpuk di Simpang Gadok. Agustina, wisatawan asal Cikande, Banten, mengaku hendak menuju lokasi wisata Gunung Mas Puncak. Sayang, meski sudah berangkat sejak pagi tadi, namun dirinya tetap tertahan di kawasan Gadok. Serang, Serang Banten. Ibu nggak tahu kalau jadwal jam segini biasanya nggak tahu. Penutupan gitu? Nggak tahu. Terus ini nanti lanjut atau gimana? Lanjut, mungkin nggak apa-apa. Dari jam berapa menunggu di sini? Dari pagi. Jam? Kalau di sini jam 12, kalau dari rumah yang dari pagi. Panjangnya antrean kendaraan yang hendak menuju ke arah Puncak diketahui telah terjadi sejak sebelum pukul 7 pagi dan juga merupakan imbas dari penerapan sistem ganjil genap yang sebelumnya diberlakukan di wilayah Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Wadir Lantas Polda Jabar, AKBP Edwin Avandi yang memantau langsung suasana arus wisata Puncak mengungkapkan pihaknya sudah mempercepat pelaksanaan sistem satu arah untuk mengurai arus balik wisata. Hari ini di hari Jumat kita mempercepat pemberlakuan one way arah bawah. Kita buka di pukul 11.30 tadi. Diprediksi peningkatan arus wisata menuju Puncak masih terus terjadi. Polisi memperkirakan puncak arus wisata akan terjadi pada Sabtu hingga Sementara itu, pemirsa, volume kendaraan menuju kawasan wisata di Lembang, Bandung Barat juga terus meningkat sejak Jumat pagi. Kepadatan kendaraan hingga membuat kemacetan di sejumlah titik lokasi wisata. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi. Kemacetan panjang terjadi dari perbatasan Kota Bandung hingga ke jalan-jalan Gunung Kahuripan mengarah ke sejumlah kawasan objek wisata Lembang. Satlantas Polres Cimahi terpaksa menerapkan rekayasa lalu lintas dengan melakukan one way secara tentatif serta pengalihan arus untuk mengurai kemacetan. Libur lebaran hari ketiga ini terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebanyak 10%. Didominasi oleh wisatawan-wisatawan yang akan berkunjung ke tempat wisata. Namun, dalam hal itu kami dari Satuan Lintas Polres Cimahi melaksanakan CBCB nanti bila mana ada kemeriahan seperti one way sepenggal, namun itu sifatnya pun situasional. Kalau dibanding hari kemarin ini ada peningkatan berapa persen di dalam kalkulasi? Kalau untuk kemarin ada peningkatan sekira 10% dikarenakan kemarin hari pertama, jadi masih ada mudik lokal yang masih datang ke sanak keluarganya. Nah untuk sekarang mungkin pure orang yang berwisata ke wilayah Lembang. Itu rata-rata dari luar kota atau dalam kota jalur lihat kondisi? Ya terpantau ada beberapa dan didominasi juga. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas terkini di kawasan Bogor dan Bandung, kita akan bergabung bersama kontributor BTV Heru Yustanto di Bogor dan Algi M. Givari di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Bogor terlebih dahulu. Heru, apakah sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta hingga sore hari ini masih diberlakukan?
Selamat sore Patricia dan para pemirsa. Sebelum saya melaporkan jalan arus lalu lintas di kawasan Puncak ini, terlebih dulu saya mengabarkan bahwa sore ini sudah mulai terjadi turun hujan menuju ke yang cukup deras begitu. Tentunya kami menghimbau supaya para pengguna jalan berhati-hati dan mewaspadai keguyuran hujan. Dan untuk sore hari ini dapat kami laporkan juga masih diberlakukan sistem satu arah, yaitu dari kawasan Puncak menuju Jakarta. Pemberlakuan ini sudah sekitar 4 jam lebih ya, dimulai dari sekitar pukul 11.30 siang tadi dan sampai sekarang masih diberlakukan sistem satu arah dari kawasan Puncak menuju Jakarta. Kebijakan ini diberlakukan karena mengingat antrian kendaraan dari arah Cianjur Jakarta cukup padat begitu. Ya, terus ya. Baik, sampai pukul berapa Heru sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta ini akan diberlakukan? Baik, untuk pemberlakuan sistem satu arah ini tidak ada batas waktu, artinya petugas akan melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak. Jika dilihat masih ada antrian kendaraan dari kawasan Cianjur dan Puncak menuju Jakarta, maka saat itu Puncak menuju Jakarta dan kebijakan ini baru akan berhenti nanti ketika sudah antrian sudah terbilang berkurang begitu. Patricia. Baik, jadi bersifat situasional begitu ya. Heru, tentunya sistem satu arah ini berimbas pada kepadatan kendaraan dari arah sebaliknya, dari Jakarta menuju Puncak. Apakah ada jalur alternatif yang bisa digunakan warga yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya dan baru ingin berlibur ke kawasan Puncak? Baik, betul sekali Patricia. Pemberlakuan satu arah menuju dari Puncak menuju Jakarta ini tentunya berimbas dari kendaraan dari Jakarta maupun dari Bogor yang ke Puncak. Karena sore ini terpantau juga masih cukup padat. Dan untuk jalur alternatif saat ini memang ada satu jalur yaitu melalui kawasan Megamendung kemudian ke Cisarua. Namun jalur ini juga tidak kami rekomendasikan begitu karena untuk sore hari ini jalur juga dipenuhi oleh kendaraan arus balik. Sehingga saran dari petugas kepolisian maupun dari para pemangku kebijakan di sini lebih baik menunggu sistem pemberlakuan satu arah dan kemudian selesai dan kemudian harus kembali dinormalkan begitu. Baik, apakah artinya Heru bisa dikatakan sebaiknya warga yang baru ingin berlibur ke arah Puncak ini berangkat memilih waktu di pagi hari sebelum sistem satu arah diberlakukan? Betul sekali Patricia dan para pemirsa. Saya menghimbau agar para wisatawan yang ingin menuju Puncak itu tiba di kawasan Puncak sebelum pukul 10 pagi. Sehingga saat diberlakukan sistem satu arah menuju Puncak, Anda akan bisa ikut pada jalur satu arah di Puncak. Dan pada batas pukul 11.30 atau pukul 12 ini sudah ditutup sehingga Anda akan menunggu lama untuk jika akan menuju ke Puncak begitu. Kata siap. Baik, terima kasih Heru. Selanjutnya kita akan bergeser ke Bandung, ada Algi di sana. Algi, bisa Anda jelaskan kepada kami di mana tepatnya Anda melaporkan saat ini dan seperti apa kondisi arus lalu lintas di sana? Baik, selamat sore Patricia dan pemirsa. Sebelum saya sampaikan untuk laporan terkini arus lalu lintas di libur ketiga hari Lebaran untuk cuaca di Lembang sendiri sama halnya seperti Bogor sejak pukul 14.00 tadi kawasan Lembang hampir seluruh merata diguyur oleh hujan yang cukup deras dengan intensitas yang deras hingga sekarang sudah mulai reda begitu. Dan untuk kondisi arus lalu lintas begitu memang di hari ketiga libur Lebaran ini untuk para wisatawan yang menuju kawasan objek wisata Lembang cukup meningkat dan padat terlihat. Saat ini saya sedang berada di pertigaan Jalan Grand Hotel Lembang, tepatnya arus lalu lintas yang mengarah Kota Bandung saat ini sudah mulai mengalami kepadatan dan hal tersebut dikarenakan
cuaca yang hujan yang membuat wisatawan untuk kembali ke penginapan atau ke kota Bandung, terlebih untuk sejumlah objek wisata yang ada di Lembang ini bertemakan alam begitu, Patricia. Ya, Algi, sejauh ini apakah kepadatan sampai membuat pihak kepolisian memperlakukan rekayasa arus lalu lintas di sana? Ya, terkait padatnya arus lalu lintas, tentunya sejak siang tadi petugas kepolisian yang melakukan pengaturan arus lalu lintas melihat kondisi memang arus lalu lintas di kawasan Lembang ini sejak tadi memasuki siang hari dari arah kota Bandung menuju Lembang ataupun dari arah Subang menuju Lembang sudah mengalami kepadatan. Pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi pun langsung memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan cara CP One Way sepenggal dari terutama titik saya berdiri saat ini adalah titik terjadinya blank trouble spot atau titiknya kemacetan, di mana titik ini pun yang menjadikan titik pihak kepolisian melakukan cara bertindak one way sepenggal tersebut begitu, Stephanie. Ya, Algi, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, kapan diprediksi puncak kepadatan di kawasan Lembang ini akan terjadi? Baik, untuk prediksi puncak kunjungan wisatawan ke daerah kawasan atau ke kawasan objek wisata Lembang ini, berdasarkan informasi yang saya terima, baik dari pihak kepolisian, pihak pengelola wisata, ataupun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, mengatakan jika pada hari Sabtu esok dan Minggu menjadi puncak terjadinya kunjungan wisatawan sebelum akhirnya pulang ke daerahnya masing-masing untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari begitu, Stephanie. Baik, terima kasih Algi melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Heri Yustanto yang melaporkan dari kawasan Bogor. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Pemirsa, masih dalam suasana libur Lebaran, Taman Flora Surabaya masih menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Surabaya dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu di libur Lebaran kali ini. Selain suasana sejuk serta banyak wahana permainan anak secara gratis, di taman ini orang tua bisa mengajari anak-anaknya tentang pengetahuan flora dan fauna. Wisata ke Taman Flora Surabaya menjadi alternatif bagi warga sekitar untuk menghabiskan waktu libur Lebaran bersama keluarga. Memasuki Taman Flora yang ada di Jalan Bratang Surabaya, pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Sesampainya di dalam, pengunjung yang mayoritas adalah warga Surabaya dan kota-kota di sekitar Surabaya akan disuguhi rimbunnya pohon-pohon besar yang meneduhkan. Selain itu juga terdapat ratusan jenis pepohonan yang ada di taman ini. Selain terdapat beraneka macam koleksi flora dan fauna, di taman ini juga terdapat puluhan wahana permainan anak yang dapat dimanfaatkan anak-anak bermain. Semuanya gratis. Wahana permainan tersebut meliputi playground, prosotan, ayunan, panjat tebing mini, hingga alat fitness mini. Seperti apa suasana di Taman Flora Surabaya sore ini? Sudah ada kontributor BTV Agung Dharma di sana. Selamat sore, Agung. Seperti apa suasana liburan di Taman Flora sore hari ini? Apakah masih ramai? Ya, selamat sore pemirsa. Saat ini saya berada di Taman Flora Surabaya. Taman Flora ini merupakan salah satu taman terbesar di kota Surabaya yang berada di Jalan Bratang, Surabaya. Pada momen libur Lebaran kali ini, Taman Flora Surabaya masih menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Surabaya dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu di libur Lebaran. Banyak alasan warga Surabaya yang berlibur di sini bersama keluarganya, terutama yang memiliki anak kecil. Salah satu daya tarik tersendiri di tempat ini adalah pengunjung dapat memberikan langsung makanan ke rusa. Pengunjung tak perlu repot-repot membawa makanan dari rumah, dikarenakan di lokasi ini banyak pedagang yang menjual makanan rusa dan harganya pun relatif cukup murah, yaitu sekitar Rp5.000.
Selain itu, di Taman Flora ini ada kolam ikan berukuran besar, lengkap dengan air mancur, dan pengunjung juga bisa bebas memberikan makan kepada ikan di kolam ini. Namun demikian, pengunjung hanya bisa memberikan makanan khusus ikan yang banyak dijual di lokasi ini. Ada pula yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung lainnya, yakni adanya wahana playground yang tersedia di berbagai sudut di taman ini. Selain itu, tersedia perpustakaan di dalam tengah taman yang dibuka untuk umum. Ya, demikian. Agung, saya ingin mengonfirmasi, apa benar untuk masuk ke Taman Flora ini tidak dikenakan tiket masuk alias gratis? Ya, betul sekali. Untuk tiket masuk di taman ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Meskipun demikian, pengunjung diimbau untuk tetap menjaga kebersihan taman dan mematuhi peraturan dari petugas. Taman ini terbuka untuk umum, dibuka sejak pagi hari pukul 8 pagi hingga sampai 5 sore. Ya, demikian. Kalau untuk makanan hewan yang dijual, yang bisa dibeli pengunjung untuk kemudian memberi makan hewan-hewan yang ada di sana, ini berapa kisaran harganya, Agung? Ya, untuk harga yang dijual untuk makanan hewan di sini cukup relatif murah, yaitu berkisar sekitar 5.000 sampai 10.000. Selain pengunjung bisa membeli di tempat ini, pengunjung juga bisa membawa dari rumah. Namun hanya makanan tertentu yang bisa dibawa, seperti makanan sayuran seperti wortel yang dikhususkan untuk makan rusa. Ya. Agung, apakah Taman Flora ini memang selalu tidak memungut biaya kepada pengunjung atau ini khusus dalam rangka libur lebaran saja? Ya, selain dibuka untuk umum dan dibuka di luar momen libur lebaran, khusus di taman ini memang tidak dipungut biaya sepeser pun. Di luar momen libur lebaran juga tiket di sini gratis untuk umum. Baik, ya. Ini memang bisa menjadi salah satu alternatif untuk warga Surabaya dan sekitarnya ya untuk berlibur bersama keluarga. Terima kasih kontributor BTV Surabaya Agung Dharma sudah melaporkan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur panjang lebaran kali ini, kawasan wisata pantai masih menjadi destinasi favorit masyarakat. Seperti di kawasan Pantai Pangandaran dan Pantai Anyer yang diserbu wisatawan di hari ketiga libur lebaran ini. Antrean panjang kendaraan wisatawan menuju objek wisata Pantai Pangandaran masih terjadi hingga Jumat pagi. Kendaraan-kendaraan yang antre ini ingin membeli tiket masuk untuk bisa menikmati keseruan bermain di Pantai Pangandaran. Objek wisata ini masih menjadi destinasi favorit wisatawan baik lokal maupun daerah seperti Bandung, Jakarta, Tasikmalaya dan sekitarnya. Salah satu wisatawan asal Subang, Andin, mengaku berwisata ke Pantai Pangandaran ini karena ingin menikmati suasana pantai yang indah dan menikmati berbagai fasilitas bermain di Pantai Pangandaran. Asik, sekali juga. Nggak terlalu sepuh ya, biar nggak terlalu juga. Itu sih, cuma kan banyak ATV, kan banyak juga tempat ini, apa, buat sewa, motor, ya. Tak hanya kawasan Pangandaran, di libur lebaran kali ini wisatawan juga menyerbu kawasan wisata Pantai Anyer. Antrian panjang kendaraan terjadi untuk memasuki kawasan wisata ini. Demi mengurai kemacetan, kepolisian memberlakukan sistem satu arah atau one way menuju kawasan wisata Pantai Anyer. Objek wisata ini dipenuhi wisatawan dari seputaran wilayah Jabodetabek. Wisata pantai ini juga masih menjadi pilihan favorit warga untuk menghabiskan waktu libur panjangnya karena lokasinya yang tak begitu jauh, namun keindahan pantainya tak lagi diragukan. Ini saatnya untuk liburan sama keluarga. Baru tadi datang ya. Diprediksi kawasan wisata Pantai Anyer ini terus diserbu pengunjung hingga hari ketiga lebaran. Setidaknya, kawasan Pantai Anyer ini dapat menampung hingga 5.000 pengunjung. Tim Liputan, BTV.
Sementara itu di ibu kota, warga berbondong-bondong berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Diperkirakan di libur lebaran ini, total pengunjung bisa mencapai lebih dari 50 ribu orang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Vinilia Huanggrio, bersama juru kamera Andrea Hosana. Berikut ini. Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi spot favorit bagi masyarakat Jabodetabek untuk menghabiskan libur lebarannya. Hal ini terbukti dari pantauan kami sejak pagi tadi bahwa Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah dipadati oleh pengunjung. Bahkan per 9 pagi tadi juga sudah ada lebih dari 13.000 pengunjung yang datang untuk menikmati waktunya bersama keluarga di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan diperkirakan bahwa sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat sore nanti, di mana jam operasional Taman Marga Satwa Ragunan ini tersebut, itu akan ada lebih dari 50.000 pengunjung yang datang untuk menikmati berwisata dan edukasi di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan juga kepadatannya sendiri memang daripada Taman Marga Satwa Ragunan ini diperkirakan akan terjadi justru pada Hamin 2 atau Hamin 1 jelang masuk kerja atau masuk sekolah daripada anak-anak, yaitu pada hari Minggu dan Senin, yaitu pada tanggal 14 sampai 15 April 2024 mendatang. Karena memang di hari-hari tersebut justru para pengunjung ini langsung datang dan membludak memadati Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan menyambut momen lebaran ini juga Taman Marga Satwa Ragunan menyiapkan berbagai kegiatan menarik. Salah satunya itu adalah feeding time dari beberapa satwa. Dan yang paling spesial itu adalah perayaan ulang tahun salah satu gorila yang bernama Komu yang berulang tahun ke-27 tahun. Dan ini akan diadakan di Pusat Primata Smuzer, yaitu di tanggal 14 April hari Minggu pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Lantas bagaimana? Apakah cukup menarik? Dan tentunya jangan lewatkan ya untuk habiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang tersayang di Taman Marga Satwa Ragunan. Dari Jakarta, Vinilia Huanggrio, Andrea Hosana melaporkan. Satu bulan penuh, umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, semoga bisa memberikan berkah buat kita semua, di mana kita bisa mendapatkan peningkatan takwa dan juga peningkatan rezeki. Kini saatnya kita semua saling bermaaf-maafan, memaafkan yang bersalah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mengikat tali silaturahmi di antara kita sebagai warga bangsa. Segenap manajemen dan seluruh karyawan B Universe mengucapkan, Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Polisi resmi menetapkan sopir bus Rosalia Indah sebagai tersangka kecelakaan tunggal di kilometer 370 Tol Batang, Semarang, Jawa Tengah. Penetapan tersangka ini usai dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan 7 orang saksi. Polda Jawa Tengah resmi menetapkan sopir bus Rosalia Indah sebagai tersangka kecelakaan tunggal di Tol Batang Semarang kilometer 370. Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sony Irawan mengatakan, penetapan tersangka setelah dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan 7 orang saksi. Usai olah TKP, sejumlah alat bukti juga berhasil diamankan, sehingga dinilai cukup untuk menetapkan sopir bus sebagai tersangka. Saat ini polisi juga telah menahan tersangka sopir bus kecelakaan tunggal yang terjadi di Tol Batang Semarang, kilometer 370. Kami dari pihak Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Batang, telah melakukan penyelidikan dan meningkatkan menjadi penyidikan. Dan hari ini kita telah menetapkan tersangka terhadap sopir bus dengan inisial JW. Ya. Ini pasal yang disangkakan adalah pasal 310 ayat 2, 3, dan 4 dengan sanksi pidana adalah maksimal 6 tahun. Kemudian kita mencoba menguraikan dan melihat bahwa akibat kelalaian yang bersangkutan memang benar. Sementara pemeriksaan kita bahwa ini diakibatkan kelalaian daripada si pengemudi sopir bus tersebut. Kecelakaan tunggal bus pemudik ini terjadi pada Kamis pagi di kilometer 370 Tol Batang Semarang. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir bus mengantuk sehingga bus keluar dari jalur tol dan masuk ke parit sejauh 200 meter. Diketahui total ada 34 orang di dalam bus, terdiri dari 32 penumpang, 1 orang supir dan 1 orang kondektur. Para penumpang bus merupakan pemudik yang berangkat dari Terminal Pondok Ungu, Bekasi dengan tujuan Jawa Timur. Akibat kecelakaan tunggal ini, 7 orang dinyatakan meninggal dunia, termasuk 1 kondektur yang sempat terjepit badan bus. Kemudian 15 orang dinyatakan luka ringan, sedangkan 12 orang dinyatakan selamat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal potensi sanksi terhadap PO Rosalia Indah pasca kecelakaan di Tol Batang yang menewaskan 7 orang. Sanksi itu dapat diberikan jika perusahaan otobus terbukti membiarkan sopir menyetir lebih dari 8 jam. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT akan menginvestigasi kecelakaan tunggal bus PO Rosalia Indah di kilometer 370 Tol Batang Semarang Kamis kemarin. Menhub turut menanggapi dugaan sementara penyebab kecelakaan akibat sopir lelah. Budi menegaskan sudah ada aturan yang mengatur agar sopir tidak boleh menyetir lebih dari 8 jam. Jika ditemukan faktor menyetir lebih dari 8 jam sebagai penyebab utama kecelakaan, maka akan ada sanksi yang diberikan kepada PO bus. Berkaitan sopir lelah, sebenarnya ada beberapa yang sudah kita atur bahwa sopir itu tidak boleh mengendarai lebih dari 8 jam. Kalau lebih berarti salah, ya. Jadi tentu ada ketentuan yang akan berlaku bagi pemilik daripada bis. Menhub juga berkomentar terkait hasil penyelidikan KNKT yang mengungkap minibus yang mengalami kecelakaan di KM58 Tol Jakarta Cikampek merupakan travel tidak resmi. Menhub mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih transportasi untuk kembali ke rumah dari kampung halaman. Tim Liputan BTV. Korlantas Polri mencatat sebanyak 1.581 kecelakaan terjadi selama masa arus mudik Lebaran 2024. Angka ini mengalami penurunan 12% jika dibandingkan arus mudik Lebaran tahun lalu. Angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik Lebaran 2024 menurun 12% dibanding arus mudik tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan usai mengikuti rapat koordinasi evaluasi pengamanan arus mudik dan persiapan arus balik Lebaran. Jumlah kecelakaan mulai tanggal 4 April sampai hari pertama Lebaran 10 April tercatat sebanyak 1.580 kasus.
Angka korban meninggal akibat kecelakaan menurun tipis 0,04%, namun angka korban luka berat mengalami kenaikan 16%. Jadi untuk laka lantas ada penurunan secara nasional, ya, ada 12% turun dari 1.723 kasus menjadi 1.581 kasus. Kemudian untuk fatalitas korban meninggal dunia ini juga turun 0,04%. Ya. Kemudian luka berat ada kenaikan 16%. Kemudian luka ringan ada penurunan 18%. Menko PMK Muhajir Effendi menyebut secara keseluruhan penanganan mudik tahun ini lancar, meski tetap diperlukan perbaikan dari banyak sisi. Menurut Muhajir, sejumlah permasalahan yang muncul terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga membuatnya masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Kemudian yang kedua, angka-angka kecelakaan juga mengalami penurunan. Kakor Lantas Polri juga mengungkap terdapat dua insiden menonjol yang menjadi perhatian Polri. Pertama adalah kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek pada 8 April lalu yang menewaskan 13 orang. Kemudian kecelakaan di kilometer 370 tol Batang Semarang pada 11 April kemarin yang menewaskan 7 orang. Korlantas Polri telah melakukan evaluasi untuk menangani titik rawan kecelakaan agar arus balik lebaran bisa berjalan lancar dan minim kecelakaan. Utang di TV. Pemirsa, Korlantas Polri menunda sistem rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali. Sebelumnya, sistem one way dijadwalkan berlaku pada Jumat siang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas dari kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali dijadwalkan diberlakukan pada Jumat siang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Rencana rekayasa lalu lintas ini ditunda karena arus lalu lintas kendaraan yang bergerak dari arah timur masih di bawah ambang batas traffic counting. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, pergerakan lalu lintas dari arah timur telah terekam dalam traffic counting di kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 211B tol Palikanci. Kami menghitung beberapa traffic counting yang ada sebagai parameter pemberlakuan rekayasa lalu lintas, mulai dari timur, ya arah dari Surabaya, kemudian Solo, Jogja. Ini kita ada traffic counting di kilometer 415, ya 415. Ini angkanya masih 1.178 rata-rata 3 jam. Artinya ini masih di bawah parameter yang ada di 2.800, ya per jamnya. Selain itu, Kakor Lantas Polri juga meminta kepada pemudik agar tetap menjaga kondisi kesehatan sebelum melakukan perjalanan. Tim Liputan BTV. Persiapan arus balik lebaran akan segera dimulai di sejumlah titik, khususnya di ruas tol Trans Jawa. Sejumlah persiapan pun mulai diberlakukan, salah satunya rekayasa lalu lintas satu arah. Jelang puncak arus balik mudik lebaran 2024, rekayasa lalu lintas satu arah dari tol Kalikangkung kilometer 414 hingga tol Cipali atau Cikopo Palimanan kilometer 72 akan diberlakukan mulai besok 13 April 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang hari hingga 00.00 waktu Indonesia Barat malam. Kendati demikian, sejauh ini situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar. Tidak ada antrian kendaraan yang signifikan.
Sementara itu di gerbang tol Cikatama, pihak Jasa Marga menyampaikan prediksi jumlah kendaraan yang akan kembali ke Jabodetabek selama masa arus balik Lebaran hingga 18 April 2024 di 4 gerbang tol utama diprediksi akan mencapai 1,87 juta kendaraan. Angka tersebut naik 1,4% dari arus balik Lebaran tahun 2023. Lebih lanjut dikatakan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta dari arah timur Transjawa mulai mengalami peningkatan di hari kedua Lebaran. Peningkatan sudah mencapai 14% dari volume kendaraan di hari normal. Seperti apa arus lalu lintas terkini di gerbang tol Kalikangkung dan Cikatama sudah ada jurnalis BTV Alfida Rizky dan juru kamera Yulisa serta Said Masyur dan juru kamera Wahyu Santiko dari gerbang tol Cikatama. Selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Kalikangkung terlebih dahulu. Alfida, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Apakah sudah mulai terpantau ada kepadatan arus balik? Selamat sore Stefani dan juga pemirsa BTV. Arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung saat ini masih terpantau ramai lancar. Dan berdasarkan pantauan kami pada H+2 Lebaran ini memang kendaraan yang memasuki gerbang tol Kalikangkung sudah terpantau ramai namun belum sesuai prediksi begitu, yang prediksinya pada hari ini akan terjadi penumpukan kendaraan. Untuk hari ini sendiri kendaraan memang sudah banyak yang memasuki gerbang tol untuk mengantri melakukan proses tap in, tapi memang antreannya tidak panjang dan juga tidak berlangsung lama dan cepat terurai begitu, dan jarak antar kendaraan juga masih terbilang normal sehingga yang tadinya rencananya akan diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way pukul jam 2 siang hari ini, berdasarkan hasil rakor dari Menko PMK dan juga Menhub, pelaksanaan one way ini hari ini tunda dan baru akan dilaksanakan pada esok hari pada Sabtu 13 April 2024 mulai pukul 14 siang hingga 12 malam. Mulai dari kilometer 414 ruas tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 72 jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Kemudian adapun berdasarkan data yang kami terima dari Kapos Pam GT Kalikangkung AKP Sujitrianto, tadi kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung ini dari arah Semarang menuju Jakarta hingga sore hari terus ada peningkatan begitu. Data terakhir yang kami terima per hari ini pukul 15 sore tadi tercatat setidaknya ada 19.500 kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju ke Jakarta begitu, dan dengan rata-rata arus kendaraan per jamnya mencapai 2.000 kendaraan. Dan untuk saat ini per sore hari ini jumlah gardu tol yang dibuka dari arah Semarang menuju Jakarta lebih banyak dibandingkan dari arah Jakarta menuju Semarang. Untuk dari arah Semarang menuju Jakarta atau arus balik begitu ada 7 gardu tol yang dibuka, sementara untuk yang sebaliknya dari arah Jakarta menuju Semarang hanya dibuka 4 tol saja. Kemudian artinya memang pada H+2 Lebaran ini sudah ada tanda-tanda peningkatan arus balik dari para pemudik yang sebelumnya datang dari Jakarta menuju Semarang, kini mulai kembali dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Dan untuk perkiraannya pada puncak arus balik yang terjadi di gerbang tol Kalikangkung ini baru akan terjadi pada Minggu 14 April dan juga Senin 15 April 2024 mendatang. Dan dalam rangka persiapan jelang puncak arus mudik tersebut, nantinya besok akan ada kunjungan dari Kakor Lantas Polri yang akan meresmikan seremonial rekayasa lalu lintas satu arah mulai pukul jam 2 siang. Dan untuk informasi selengkapnya nanti akan kami terus kabarkan kembali, update kembali Stefani. Ya, Alfida, kalau hari ini ada penundaan penerapan sistem one way, apakah besok juga penerapan one way akan bersifat situasional melihat arus lalu lintas besok pada saat arus balik? Ya, Stefani, tadi memang kami sudah berbincang dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, begitu, Bapak Sony Irawan. Memang sistem pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way ini bersifat situasional melihat dari kondisi padatnya kendaraan yang datang dari arah Semarang menuju Jakarta akan seperti apa, dan perkiraannya memang untuk besok akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang lebih banyak dibanding hari ini, dan juga nantinya apabila dari pagi terpantau volume kendaraan terus meningkat, maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas pada jam 2 siang hingga jam 12 malam. Dan untuk
dan itu pun masih bersifat situasional, Stefani. Apabila peningkatan kendaraan, volume kendaraan terus meningkat, begitu nanti nantinya sistem rekayasa lalu lintas one way ini akan terus diperpanjang hingga tanggal 16 April 2024, Stefani. Baik, terima kasih Alfida dari gerbang tol Kalikangkung. Selanjutnya kita bergeser ke Cikatama. Said, dari pantauan Anda, apakah sudah mulai terlihat ada peningkatan kendaraan masyarakat yang hendak kembali ke Jakarta? Sudah mulai ramai lancar, Stefani. Kalau kami pantau di gerbang tol Cikampek Utama, ini memang peningkatan kendaraan yang masuk dari arah Timur Pulau Jawa yang akan menuju Jakarta, ini sudah terjadi peningkatan. Kalau kita melihat data yang dicatat oleh Jasa Marga, sejak siang pukul 2 siang tadi sampai dengan sore ini jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang keluar Jakarta. Karena kalau kita bandingkan sejak kemarin, Stefani, ini memang jumlah kendaraan yang justru keluar ke Jakarta ini selalu lebih tinggi begitu dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta. Namun sejak siang tadi, kalau datanya yang kami lihat, ini data kendaraan yang kemudian mengarah ke Jakarta ini sudah mencapai 9.600-an kira-kira begitu, dan adapun jumlah kendaraan yang keluar Jakarta ini hanya berada di kisaran 5.000 kendaraan. Ini berarti arus balik ini sudah mulai terjadi, sebagaimana juga yang dikatakan oleh pihak Jasa Marga bahwa sejak kemarin ini jumlah kendaraan yang kemudian mengarah ke Jakarta ataupun juga melakukan balik begitu, ini sudah terjadi peningkatan sekitar 44% dibandingkan dengan situasi normal. Sehingga sekali lagi ini sudah mulai terpantau ramai begitu. Dan kalau kami lihat juga, Stefani, ini situasi di sini di pintu tol Cikatama ini sudah mulai banyak kemudian kendaraan yang mengantri begitu di gerbang tol Cikatama yang melakukan aktivitas step di sana. Dan kami lihat juga sudah ada terjadi antrian sedikit. Ini tentu tidak terjadi kalau dibandingkan pada kemarin-kemarin. Hari ini sudah mulai panjang antriannya begitu, sekitar 5 sampai 15 meter ini sudah terjadi antrian karena meningkatnya volume kendaraan begitu. Anda sudah sampaikan tadi bahwa pihak Jasa Marga mencatat setidaknya 1,8 juta kendaraan ini akan kembali ke Jabodetabek selama arus balik ini, dan sekitar 56% ini akan berasal dari Timur Pulau Jawa dan kira-kira akan melintas di gerbang tol Cikatama ini. Tadi pihak Jasa Marga ataupun juga kepolisian ini mengingatkan kepada masyarakat untuk kemudian melihat waktu-waktu keberangkatan, karena puncak arus balik ini disampaikan atau dikatakan oleh pemerintah ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 14 April sampai dengan 15 April 2024, sehingga para pemudik yang akan balik ke Jakarta ini diminta untuk kembali lebih cepat atau menunda keberangkatan melewati masa puncak itu. Bagi yang berangkat di tanggal 17 sampai 19 April, ini akan mendapatkan fasilitas diskon tarif tol begitu ya, senilai 20% yang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Sekali lagi, pantauannya sudah mulai ramai lancar dan kami memang belum melihat adanya kepadatan ataupun juga antrian kendaraan karena jumlah ini masih tergolong normal. Belum terjadi peningkatan yang signifikan. Tadi saya katakan 44% dibanding normal. Kalau kita berkaca pada puncak arus mudik kemarin ini sampai 300%, Stefani. Sehingga angka 44% ini masih tergolong normal dan kemungkinan ini akan terus bertambah sampai dengan puncak arus balik nanti. Stefani. Baik, terima kasih Said Masyur dan juru kamera Wahyu Santika melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya juga ada Alfida Rizky dan juru kamera Yulisa Febiola dari gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Pemirsa, Korlantas Polri akan melakukan evaluasi penerapan sistem kontraflow demi mengantisipasi terjadinya kembali kecelakaan di saat arus balik nanti. Pasca tragedi maut tol Cikampek, skema kontraflow saat arus balik tetap diberlakukan oleh Korlantas Polri. Meski begitu, kepolisian akan melakukan perbaikan penerapan kontraflow selama arus balik Lebaran 2024. Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan akan perubahan diantaranya yang pertama memberikan reflektor dari arah kontraflow yang semula satu bagian kini ada dua bagian saat arus balik. Sedangkan untuk jarak traffic cone akan diperdekat jarak 10 meter. Perubahan ini didapatkan setelah melakukan beberapa kali rapat, kajian, dan meminta pendapat ahli. Nanti ada beberapa perbaikan terutama terkait dengan safety ya, dengan keselamatan
kita akan memberikan reflektor ya, nanti dari arah kontraflow maupun dari arah yang jalur seharusnya. Kalau kemarin hanya satu bagian ya, nanti akan kasih dua bagian. Kemudian untuk jarak ya, jarak antara kun ke kun yang lain, kalau kemarin 30 meter sekarang jadi 10 meter. Dan tiap 2,5 meter ada ada yang dirapatkan ya setiap 2. Pantauan arus balik di Pelabuhan Bakauheni dan Stasiun Pasar Senen Jakarta juga terlihat, di mana jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen disebut mulai meningkat. Dan pengaturan waktu check-in di Pelabuhan Bakauheni pun dipersingkat. Situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta siang ini terpantau masih dipadati oleh calon penumpang yang akan berangkat ke sejumlah titik menggunakan moda transportasi kereta api. Tetapi untuk kedatangan disebut sudah mulai mengalami tren peningkatan. Puncak arus balik sendiri berlangsung selama 3 hari, yakni di tanggal 13 sampai 15 April 2024, dengan rata-rata kedatangan penumpang ke Jakarta mencapai lebih dari 44 ribu orang. Beralih ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, sejumlah langkah antisipatif demi mendukung kelancaran perjalanan mudik rencananya mulai dilakukan PT ASDP pada hari ini. Langkah tersebut antara lain dengan melonggarkan sementara batas waktu check-in di Pelabuhan Bakauheni, di mana hal ini diutamakan bagi para calon penumpang dan kendaraan yang hendak menaiki kapal penyeberangan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Seperti apa suasana arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Stasiun Senen Jakarta? Kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV Medikan Tio Adi Kresna dan juru kamera M. Rizky, serta Sela Rizky dan juru kamera Koel Joseph. Kita ke Pelabuhan Bakauheni terlebih dahulu. Medika, apakah sudah terpantau adanya kepadatan kendaraan yang akan menyeberang ke Merak? Ya, Stefani dan juga pemirsa, memang sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, mungkin lonjakan antrian kendaraan terutama di mana tempat saya berdiri sekarang di Dermaga Express dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, terjadi cukup terpantau antrian kendaraan yang cukup panjang, mengingat banyak dari calon penumpang maupun pengguna kendaraan pribadi yang hendak menyeberang dari Bakauheni menuju Merak, Banten ini memulai perjalanan mereka selepas sholat Jumat tadi. Sementara dari pantauan kami juga di sekitar dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni memang juga sudah tampak lonjakan ataupun pertambahan antrian dari penumpang pejalan kaki yang datang menggunakan angkutan umum dari sejumlah kota di Sumatera. Selain itu juga pelabuhan atau dermaga reguler dari Pelabuhan Bakauheni sendiri juga sudah mulai melihat atau mulai melayani sejumlah angkutan umum terutama bis jarak jauh berasal dari sejumlah kota di Sumatera menuju sejumlah kawasan di Jabodetabek. Oh, sebagai gambaran memang pada hari ini menurut informasi dari pengelola Pelabuhan Bakauheni sendiri terdapat 34 kapal yang melayani sekitar 100-112 perjalanan penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak dari pagi hingga malam hari nanti. Sebenarnya dibandingkan kemarin pada H+1 Lebaran pada Kamis 11 April 2024 terdapat sedikit penurunan jumlah kapal yang beroperasi, di mana jika dibandingkan kemarin terdapat 37 kapal yang melakukan 108 perjalanan dengan jumlah kendaraan yang menyeberang mencapai 8.974 unit dan mengangkut sekitar 41.280 penumpang, yang artinya memang kondisi tersebut masih bisa bertambah lebih banyak pada hari ini mengingat lonjakan kendaraan dan juga mulai banyak warga yang mulai menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke Jawa begitu. Dalam selain untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut, memang selain adanya sistem pelonggaran check-in yang diberikan oleh ASDP kepada calon penumpang, terutama bagi mereka yang telah memiliki tiket dan datang ke pelabuhan lebih awal, ASDP bersama sejumlah pihak terkait, terutama Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, dan juga aparat kepolisian juga menyiapkan sejumlah buffer zone yang saat ini dilakukan. Contohnya terdapat di ruas tol dari Bakauheni menuju Terbanggi Besar, di mana ada 3 titik yang disiapkan, yakni di rest area kilometer 47, kemudian rest area di kilometer 49, serta rest area di kilometer 20. Selain itu, memang terdapat juga sejumlah buffer zone atau zona penyangga yang akan menjadi titik screening begitu bagi penumpang yang telah memiliki tiket atau bahkan yang belum memiliki tiket,
yang akan mungkin ditahan perjalanannya untuk lebih dahulu disarankan untuk membeli tiket, dan sejumlah posisi dari buffer zone ini yang berada di luar jalur tol akan terletak di sejumlah rumah makan dan juga di Terminal Agribisnis Gayam serta kantor lama Balai Karantina Pertanian yang terletak sekitar 4 atau 5 km dari Pelabuhan Bakahuni. Stefani. Baik, terima kasih Medika. Selanjutnya kita langsung bergeser ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sela, bagaimana kondisi Stasiun Pasar Senen sore ini? Apakah hari ini masih ada keberangkatan atau juga sudah banyak warga yang kembali ke Jakarta melalui pintu kedatangan? Baik, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Memang kalau pada sore hari ini masih didominasi oleh para penumpang kereta api jarak jauh atau pemudik ini yang melakukan perjalanan arus balik menuju ke DKI Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh pada hari ini sendiri, tercatat ada sekitar 40.935 para penumpang kereta api jarak jauh yang memasuki kawasan DKI Jakarta. Namun meski begitu juga ada para pemudik yang masih melakukan keberangkatan dengan menggunakan kereta api dari Stasiun Pasar Senen ini tercatat mencapai 23.875 penumpang. Dan dari pernyataan manajer Humas KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, Isvan Hendri Wintoko, prediksi arus balik ini akan terjadi pada hari Sabtu esok tanggal 13 April, kemudian hari Minggu pada tanggal 14 dan juga hari Senin pada tanggal 15 begitu. Dan ini berdasarkan dari tiket yang terjual pada 3 hari tersebut yang mencapai 44.000 kursi. Dan meski begitu angkanya memang masih fluktuatif karena memang masih banyak juga masyarakat yang melakukan reschedule, pembatalan, bahkan ada juga yang melakukan pembelian tiket dari yang membatalkan perjalanan menuju arus balik ke DKI Jakarta. Kemudian untuk rute favoritnya memang masih utama adalah dari Surabaya, dan saat kami bertanya juga kepada pihak humas dari Stasiun Pasar Senen ini untuk kedatangan juga memang masih dari Surabaya, kemudian Malang, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang, dan juga Purwokerto. Sementara itu berdasarkan informasi yang kami lihat dari TV pengumuman untuk sore hari ini ada kedatangan dari kereta Serayu dari Purwokerto, kemudian Bangunkarta dari Jombang, dan juga Mataram dari Stasiun Solo Balapan. Dan untuk ketersediaan kursi juga memang masih tersedia banyak, ada sekitar 194.000 kursi dari total 439.000 kursi selama masa angkutan lebaran 2024 ini yang disediakan. Dan kami juga ingin mengimbau kepada para pemudik saat melakukan arus balik dan tiba di Stasiun Pasar Senen ini agar dapat menginformasikan kepada para penjemput mereka itu terkait dengan jam kedatangan kereta. Sebab untuk di Stasiun Senen ini sendiri kondisinya tempat parkirnya tidak begitu luas sehingga tadi masih terjadi penumpukan di kendaraan para penjemput. Sementara demikian, Stefani. Baik, terima kasih Sela dan Koel melaporkan dari Stasiun Senen. Sebelumnya juga ada Medika dan Rizky dari Pelabuhan Bakahuni Lampung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sekali lagi, saya hormat saya kepada Bapak Arif Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah saudara. Presiden Joko Widodo memastikan keempat menterinya akan datang memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Terangkum lengkap dan detail di sini, terupdate untuk pemirsa. Jangan lewatkan Bersatu Kawal Pemilu setiap Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Melihat dunia dari sisi lain. Memberikan informasi yang lengkap seputar fenomena, peristiwa, dan juga aktivitas penduduk dunia. Salah satu wahana yang lagi viral. Perluas wawasan dengan jendela dunia. Malam ini, Idul Fitri di BTV, Bersatu Raih Berkah.
Pemirsa, penembakan oleh OPM kembali terjadi. Kali ini menewaskan Komandan Rayon Militer 170304 Aradide Letda Octavianus Sogare. Peristiwa brutal tersebut terjadi di kawasan Paniai, Papua Pegunungan pada Rabu sore 10 April lalu. Aksi brutal yang dilakukan kelompok OPM, Operasi Papua Merdeka, kembali terjadi. Kali ini, seorang Dan Ramil atau Komandan Rayon Militer menjadi korban. Beredar video di media sosial penembakan oleh sejumlah anggota OPM terhadap seorang pengendara sepeda motor. Sejumlah narasi video menyebut pria itu diduga merupakan Letda Infantri Octavianus Sogalre dan Ramil 170304 Aradide. Dalam video tersebut, tampak seorang pengendara sepeda motor sedang melintasi sebuah daerah. Tiba-tiba terdengar dua kali suara tembakan dan membuat pengendara sepeda motor itu roboh. Tiga anggota OPM kemudian muncul membawa senjata api dan kemudian salah satu dari mereka memukulkan senjata tajam ke arah tubuh pria yang sudah terkapar. Kapendam 17 Cendrawasi, Letkol Infantri Chandra Kurniawan, membenarkan bila Dan Ramil Aradide Letda Infantri Octavianus Sogalre meninggal akibat diserang dan ditembak oleh gerombolan OPM. Menurut Letkol Chandra, kejadian tersebut bermula saat almarhum keluar dari Makoramil pada hari Rabu 10 April sore, namun hingga Kamis pagi almarhum tidak kembali. Diketahui jasad Dan Ramil Aradide Octavianus Sogalre ditemukan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur pada hari Kamis di ruas Jalan Trans Ena Rotali Aradide, Paniai, Papua Tengah dengan kondisi mengenaskan. Di tubuhnya terdapat sejumlah luka akibat sabetan benda tajam dan juga luka akibat terjangan peluru. Yang dilakukan oleh OPM terhadap Dan Ramil di Kabupaten Paniai sudah ditembak, namun begitu tergeletak, tidak berdaya, masih dianiaya sampai meninggal. Almarhum keluar dari Koramil menuju ke kampung Pasir Putih, namun berasa ditunggu sampai hari Kamis pagi tidak ada. Setelah itu dicari dan ditemukan tergeletak meninggal di arah jalan ke arah Pasir Putih. Terkait dengan peristiwa ini, juru bicara OPM Sebi Sambong menyebut serangan yang menewaskan Letda Infantri Octavianus tersebut dipimpin langsung Komandan Operasi Kodab 13 KGPA Nipodau Paniai, Mayor Osea Satuboma. Mereka pun menyatakan bertanggung jawab atas penembakan tersebut dan mempersilakan pihak TNI untuk mencari mereka. Informasi terakhir, jasad Letda Infantri Octavianus sedang dalam proses untuk segera dievakuasi menuju ke Nabire. Selain itu, pihak TNI pun saat ini sedang mengejar pelaku penembakan yang merupakan bagian dari kelompok OPM wilayah Paniai. Tim Liputan, BTV. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha Gumilar. Selamat sore, Pak Nugraha. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Nugraha, apakah saat ini jenazah almarhum sudah berhasil dievakuasi? Sudah, Pak. Sudah digunakan, sudah dibawa ke rumah. Nah, saat kami konfirmasi ya, kembali, sudah, jadi saat ini jenazah korban berada di mana, Pak? Informasi terakhir, sudah menuju ke Nabire, Pak, ke tempat almarhum rumahnya. Baik, menuju ke Nabire ya. Dan kami juga mendapat informasi bahwa saat evakuasi, benarkah ada penyerangan kembali oleh OPM? Sebenarnya saya cross-check lagi ya, kami lagi mengikuti juga perkembangannya, saya belum bisa memberikan informasi resmi, tapi akan saya cross-check lagi. Baik, Pak Nugraha, pada saat kejadian ini memang korban sedang melintas seorang diri atau seperti apa, Pak? Betul, bahwa yang almarhum ini sebelumnya ya kami melakukan kita sangat kehilangan bagi terbaik kami. Sedang masa tugas, sedang melihat video yang sudah tersebar dari Makorem menuju Pasir Putih. Dan jalan ya, dikatakan oleh Kapolda tadi, jalannya di parang kaki dan kepalanya pun sudah berdaya. Ini sudah merupakan suatu pelanggaran HAM yang sangat berat yang dilakukan oleh PN. Demikian.
Apakah sudah diketahui secara pasti, Pak, kelompok OPM mana yang melakukan pembunuhan ini? Sementara kan lagi dikejar sesuai dengan setelah kejadian, kemudian berita dari pimpinan langsung dengan pengejaran ke arah yang juga dari OPM. Itulah sebabnya kemarin Bapak Panglima TNI sudah mengubah nomenklatur KKD jadi OPM karena OPM itu memang bahkan kombatan mereka resmi sebagai tentara sehingga dia berhak menjadi korban dan itu sudah diatur di hukum militer. Kita akan tindak tegas karena OPM sudah sangat vital melakukan pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran fasilitas umum. Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Nah, harapan kita gunakan OPM ini berarti bisa lebih yakin, tidak ragu-ragu dan ini melakukan untuk perlindungan kepada prajurit kami di lapangan. Mereka sah dan menunggu undang-undang ketika melakukan tindakan tegas kepada OPM. Begitu kan? Pak, untuk lokasi penembakan ini, apakah ini memang bisa dikatakan sebagai titik yang rawan dikuasai oleh OPM atau seperti apa, Pak Nugraha? Daerah itu kan yang jadi daerah akan jawab pada rang-rang baru. Memang Pak Bina ini kan salah satu daerah kita, jadi tempat khususnya PM. Jadi memang ada kata sudah saya berlalu dan topiknya sebagai kondisi besar. Begitu. Dan tadi Anda sampaikan saat ini pun pengejaran sedang dilakukan terhadap para pelaku. Betul. Dari video yang beredar ini kan ada beberapa wajah yang terlihat jelas, Pak. Apakah identitas mereka yang terekam dalam video ini sudah diketahui, Pak? Sebagian sudah, tapi kami belum bisa menyampaikan di sini. Tapi intinya siapapun dia, ketika dia OPM, kita akan kerja terus. Dan tentunya aparat keamanan yang bertugas di sana sudah mengejar data-data tersebut. Mudah-mudahan waktu dekat bisa segera kita tangkap pelakunya demikian. Apakah benar, Pak, kalau disebutkan aksi ini sebagai balas dendam dari dua anggota OPM yang sebelumnya ditembak mati oleh Satgas Damai Kartens? Bagi kami sini, apapun alasannya, fenomena OPM ini sebenarnya sudah mau istilah balas dendam atau tidak, sebenarnya kan aksi ini sangat mencederai upaya-upaya kami membangun Papua negara yang lebih baik bersama masyarakat sekitar. Kami sudah bom melalui operasi teritoria untuk sama-sama kita bangun Papua, namun OPM tidak memindahkan hubungan kami, malah semakin brutal, semakin tidak terkendali, bahkan sampai virus tindakan yang melanggar HAM, sehingga tentunya kita harus mengambil tindakan tegas kepada mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak Nugraha, pasca terjadinya pembunuhan ini, apakah sudah ada arahan khusus yang disampaikan oleh Panglima TNI? Karena kita tahu ini bukan pertama kalinya terjadi. Sudah Panglima merespon agar juga mengejar. Salah satu responnya yang waktu kemarin Bapak Panglima ya tadi merubah pelapor ke KB ke OPM. Salah satu respon yang harus segera kita laksanakan bahwa dengan merubah nomenklatur ke OPM, dia adalah kombatan tentara yang berhak menjadi korban seperti yang diatur dalam hukum militer. Jadi diharapkan dengan membuat OPM ini bagi kami bisa melakukan tugas dengan yakin, pasti dan dilindungi oleh hukum. Itu langkah dok oleh Bapak Panglima terhadap keburukan dan OPM ini kan banyak. Apakah artinya opsi dialog juga akan dibuka kembali, Pak Nugraha? Tentunya kan kalau di laporkan ya ada sayap persenjatanya ya, itu mungkin sayap politiknya. Dialog itu nanti dilakukan oleh
komponen yang lain, tapi yang jelas tugas kami di sana tentunya meredam dengan melakukan operasi trotial untuk mengajak mereka, kalau tidak bisa ya kita akan tidak tegas. Opsi itu yang kita lakukan di lapangan dengan mereka. Demikian. Untuk kondisi di sekitar lokasi saat ini apakah sudah kondusif, Pak? Bagaimana dampaknya terhadap aktivitas masyarakat di sekitar lokasi penembakan? Ya, informasi terakhir yang kami dapat kondusif, sudah ada kendali. Sekarang apakah mana masih fokus mengadakan pengejaran terhadap OPM yang sudah teridentifikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat berhasil. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Nugraha sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kita ke informasi lain, pemirsa, berada di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo memanfaatkan waktu bersama 3 cucunya bermain di pusat perbelanjaan di Kota Medan. Presiden Joko Widodo mengajak cucunya Sedah Mirah Nasution, Panembahan Al Nahyan Nasution, dan Panembahan Al Saud Nasution mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka adalah anak dari Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Jokowi berjalan bersama cucunya menuju tempat bermain anak-anak dan toko mainan. Di sela-sela menemani cucunya bermain, Jokowi menyapa masyarakat yang turut menghabiskan waktu bersama keluarga di mall tersebut. Sejumlah warga yang dapat bersalaman dan berfoto dengan Jokowi mengaku senang dan mengharapkan kesehatan bagi kepala negara. Diketahui, Jokowi menggunakan momen Idul Fitri untuk berkunjung, berkumpul, bersilaturahmi bersama keluarga, sahabat hingga masyarakat umum. Lebaran pertama Jokowi merayakan lebaran bersama keluarga di Jakarta, termasuk open house dengan masyarakat. Kemudian, pada hari kedua lebaran, orang nomor satu di Indonesia ini mengunjungi anak cucunya di Medan. Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri rencananya dilakukan usai lebaran ini. Saat dikonfirmasi langsung kepada Prabowo pada Kamis malam kemarin, Prabowo enggan membeberkan kapan pertemuan dilakukan. Prabowo hanya menyampaikan selamat lebaran kepada awak media saat menanyakan kapan jadwal pasti pertemuannya dengan Megawati. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara halal bihalal di rumah dinas Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Maaf lahir batin semuanya, selamat lebaran. Tadi bincang-bincang apa nih Pak di dalam Pak? Bincang-bincang apa Pak? Kayaknya lumayan lama Pak. Namanya lebaran ya maaf lahir batin. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan sudah ada komunikasi antara Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Habibur Rahman mengatakan komunikasi Sufmi Dasko dengan Puan Maharani diyakini akan mempercepat rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri usai Pilpres 2024. Pertemuan dua ketua umum partai politik itu santer dikabarkan akan terjadi usai lebaran. Hubungan antara Mega Prabowo juga dinilai memiliki keakraban yang luar biasa selama ini. Kalau temu Mbak Puan namanya Pak Dasko ya, itu kan istilahnya kalau mau disebut-sebut second line ya, setelah paslon itu kan di sana ada Mbak Puan, sini ada Pak Dasko. Pak Dasko dengan Mbak Puan itu komunikasinya bagus banget gitu loh. Kemarin itu saya ngobrol waktu paripurna tuh, kan saya di podium baca laporan soal LPSK. Waktu itu saya dengar beliau berdua bicara sangat akrab pakai bahasa kami, bahasa Palembang gitu loh. Woi lo, bahasa Palembang lah, pokoknya menunjukkan keakraban dan kedekatan yang amat luar biasa. Memang personal, tapi karena beliau adalah petinggi dua koalisi, saya pikir tentu akan menjadi faktor dalam dipercepatnya rekonsiliasi.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespon kunjungan Ketua TKN Rosan Roslani ke kediaman Megawati Soekarnoputri. Menurut Sufmi, kunjungan tersebut merupakan inisiatif Rosan untuk silaturahmi. Dasko mengatakan ia tidak mengetahui detail pertemuan antara Rosan Roslani dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tetapi yang jelas, pertemuan itu merupakan bentuk silaturahmi Rosan kepada Mega. Dasko mengklaim upaya rekonsiliasi antara Gerindra dengan parpol lain dinilai berjalan dengan baik, termasuk dengan PDI Perjuangan. Saya rasa pertemuan Pak Rosan dengan Bu Mega itu adalah inisiatif atau keinginan silaturahmi dari Pak Rosan ya. Memang kemudian disampaikan beberapa hal kemarin sore yang detailnya saya juga belum terlalu jelas. Iya. Rekonsiliasi ya. Saya pikir antara PDIP dengan Gerindra tidak pernah ada perbedaan. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani mengaku telah bertemu dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Arsyad Rashid. Tak hanya itu, Ketua TKN Prabowo Gibran itu juga bercerita tentang isi pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat momen Idul Fitri kemarin. Rosan menjelaskan pertemuan dengan Rashid sebagai silaturahmi teman lama. Ia juga menyebut tidak ada istilah saling rangkul pasca Pilpres 2024. Lantaran hubungan keduanya sudah dekat sejak lama. Pertemuan itu dikatakan Rosan hanya sebagai silaturahmi di akhir dari bulan suci. Apalagi hal ini penting dilakukan untuk kepentingan persatuan bangsa ini yang harus dijalani. Rosan juga mengungkapkan isi pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada hari Lebaran pertama Rabu lalu di Jalan Tuku Umar Menteng. Menurut Rosan, pertemuan dengan Megawati banyak diisi dengan obrolan soal falsafah hidup. Oh iya, saya ke rumah. Maksud tadi datang ke rumah. Sementara itu, pemirsa, pihak istana mengungkap alasan Presiden Jokowi tidak silaturahmi ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin angkat bicara soal Presiden Joko Widodo yang tak juga soan dalam rangka Idul Fitri ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Ngabalin, pertemuan Jokowi dan Megawati hanya soal waktu. Ngabalin menerangkan bahwa saat ini Jokowi masih memiliki agenda untuk merayakan Lebaran bersama keluarga intinya. Salah satunya dengan anak dan menantunya Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, serta cucu-cucunya yang berada di Medan, Sumatera Utara. Kepada saya memang banyak teman-teman wartawan menanyakan tentang perbedaan tahun ini dengan tahun-tahun kemarin. Kenapa tahun ini Presiden tidak melakukan kunjungan silaturahmi atau halal bihalal dengan Ibu Mega? Jawaban saya satu. Satu bulan penuh, umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan
Semoga bisa memberikan berkah buat kita semua, di mana kita bisa mendapatkan peningkatan takwa dan juga peningkatan rezeki. Kini saatnya kita semua saling bermaaf-maafan, memaafkan yang bersalah, baik disengaja maupun tidak disengaja, mengikat tali silaturahmi di antara kita sebagai warga bangsa. Segenap manajemen dan seluruh karyawan B Universe mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Melihat dunia dari sisi lain, memberikan informasi yang lengkap seputar fenomena, peristiwa, dan juga aktivitas penduduk dunia. Salah satu wahana yang lagi viral. Perluas wawasan dengan jendela dunia. Malam ini, Idul Fitri di BTV, bersatu raih berkah. Pemirsa, kami hadirkan sorotan berita satu mengenai ramai mudik, pertumbuhan ekonomi apakah akan naik, yang akan dipandu oleh rekan saya Anissa Fauzia. Pemirsa, momen mudik lebaran dinilai berdampak penting terhadap peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat. Perputaran uang yang ada saat ini pun diyakini berputar ataupun berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan untuk mengelola pergerakan arus mudik selama tahun 2024 ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis mulai dari persiapan operasional sampai dengan penanganan transportasi secara komprehensif bersama dengan sejumlah pihak. Mudik lebaran menjadi momen adanya peluang terkait lonjakan peredaran uang di sejumlah daerah. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lisman Manurung, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sudah saatnya untuk berpikir secara bisnis. Menurutnya, dengan adanya potensi kunjungan wisata selama periode mudik, mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah peredaran uang di wilayah tujuan. Lisman juga menerangkan ketika ada orang berdatangan dan mengeluarkan uang di suatu wilayah, maka akan mengakibatkan pajak dan insentif daerah terjadi kenaikan. Oleh karenanya, pemerintah daerah diharapkan agar bisa menganalisa permasalahan yang terjadi sehingga dapat melakukan perbaikan. Sudah saatnya untuk berpikir secara bisnis lah ya. Bahwa itu akan mendrive orang datang, orang belanja, pajak naik, insentif naik. Ya kan? Pendapatannya naik, insentif naik, dan kerja keras, akhirnya ya di sana enak, di sini enak. Jadi arahnya udah harus ke situ. Jadi itu betul-betul dimanfaatkan untuk mendorong pelayanan yang baik. Hal yang sama juga disebutkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Dalam keterangannya, APindo memandang bahwa mudik lebaran memberikan dampak yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, daerah akan menjadi wilayah yang paling diuntungkan karena adanya perputaran uang banyak yang masuk dari kota-kota besar. Dalam kesempatan seperti Hari Raya Idul Fitri ini, di mana juga 9 hari ya, kita punya libur kan cukup panjang. Kalau hal ini di semua daerah terjadi karena dikatakan 190 juta orang, itu bergerak dari satu titik ke titik lain, ya tentu akhirnya akan berdampak kepada ekonomi nasional. APindo juga menegaskan bahwa masa mudik ataupun libur lebaran merupakan suatu momentum yang ditunggu-tunggu pengusaha. Pasalnya, di masa mudik dan libur lebaran ini adalah momentum untuk mendapatkan keuntungan penjualan yang tinggi di semua sektor.
Banyaknya sektor usaha yang mendapatkan keuntungan dari momen arus mudik ini senada dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah dalam beberapa kurun waktu terakhir. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, aktivitas mudik Lebaran 2024 memberi dampak signifikan terhadap peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat, utamanya di daerah para pemudik. Budi menyampaikan hal tersebut merujuk pada data Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang memprediksi bahwa perputaran uang selama bulan Ramadan dan libur Lebaran 2024 diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2024 dan diprediksi mencapai Rp157,3 triliun. Budi juga menuturkan, angka tersebut sangat besar sehingga bisa memacu perputaran ekonomi di daerah atau kampung halaman para pemudik, apalagi waktu libur Lebaran cukup lama, yakni selama 10 hari mulai dari tanggal 6 hingga 15 April 2024. Oleh karenanya, pemerintah terus berupaya agar kesiapan di semua sektor dalam menghadapi angkutan mudik Lebaran tahun 2024 dapat berjalan aman dan lancar. Coba bayangin, kita nggak usah ngomong 193, katalah 150 juta. Kalau orang itu bawa 1 juta, itu. Dan kalau mereka ini balik, nggak mungkin kurang dari 5 juta. Spendingnya mereka ini. Mereka kumpulin, mereka spending. Di angkutan, bagus, di sana spending di daerah, luar biasa. Jadi makanya saya dipesan sama Presiden, Pak Menteri, layani dengan baik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dalam keterangannya, Sandiaga mengungkapkan pergerakan wisatawan Nusantara selama momen mudik dan libur Lebaran tahun 2024 menembus angka 193,6 juta orang. Hal itu pun dibarengi dengan potensi perputaran ekonomi sektor parekraf yang menurutnya bisa mencapai hingga Rp276,11 triliun. Adapun untuk daerah tujuan wisata mayoritas masyarakat di momen mudik dan lebaran kali ini tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah Jawa Barat. Jadi tadi sudah diperkirakan adalah antara 250-300 triliun, tapi karena ini pasca pandemi dan ada lonjakan yang cukup signifikan, kalau ada 300 juta pergerakan dengan total spending antara 1-2 juta, maka kita bisa ambil di tengah itu harapan optimis bahwa kita bisa menggerakkan perekonomian sekitar 400-450 triliun. Sandiaga juga menjelaskan potensi besar wisatawan masuk ke berbagai wilayah harus ditanggapi dengan positif. Pemerintah bersama komunitas pariwisata pun mempersiapkan seluruh hal penunjang dengan sebaik mungkin agar geliat sektor ekonomi pariwisata semakin meningkat. Mobilitas warga yang melakukan aktivitas mudik Lebaran di tahun 2024 ini diprediksi akan mengalami peningkatan secara tajam. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, sebanyak 193,6 juta orang atau 71,7% dari populasi penduduk akan melakukan mudik Lebaran di tahun 2024. Survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan nasional pemudik 2024 melonjak dibanding 2 tahun sebelumnya. Pada 2023, pergerakan nasional pemudik mencapai 123,8 juta atau 45,8% dari jumlah penduduk. Sementara tahun 2022, sebanyak 85,5 juta atau 31,6% dari populasi penduduk. Tak hanya itu, survei Kementerian Perhubungan juga menunjukkan bahwa moda transportasi kereta api merupakan angkutan paling jamak dipilih warga dalam melakukan aktivitas mudik Lebaran di tahun 2024 ini dengan angka sebanyak 39,32 juta orang atau 20,3%. Kemudian diikuti bus sebanyak 37,51 juta orang atau 19,4%, mobil pribadi 35,42 juta orang atau 18,3%,
dan sepeda motor sebesar 31,12 juta orang atau 16,07%. Sementara jika berdasarkan wilayah asal perjalanan, para pemudik mayoritas berasal paling banyak dari daerah Jawa Timur dengan angka 31,3 juta orang atau 16,2%. Kemudian disusul Jabodetabek sebesar 28,43 juta orang atau 14,7% dan Jawa Tengah sebesar 26,11 juta orang atau 13,5%. Sementara untuk daerah tujuan terbanyak yaitu Jawa Tengah sebesar 61,6 juta orang atau 31,8%, Jawa Timur sebesar 37,6 juta orang atau 19,4% dan Jawa Barat sebesar 32,1 juta orang atau 16,6%. Momen mudik lebaran memberikan dampak penting terhadap peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat. Perputaran uang yang terjadi diyakini berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah, terutama melalui sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Seperti hal yang terjadi di Jakarta, momen mudik lebaran kali ini memberikan keuntungan tersendiri dari sisi ekonomi bagi pelaku usaha jasa bengkel mobil. Memasuki jelang hari raya lebaran, sebuah bengkel mobil di kawasan Kemayoran, Jakarta ini tampak ramai didatangi pengunjung. Rata-rata dari pemilik kendaraan sengaja datang ke bengkel mobil ini untuk sekedar melakukan perawatan serta perbaikan untuk mudik lebaran. Banyaknya pengunjung yang datang tak ayal membuat bengkel mobil tersebut mendapat untung melimpah lantaran omset mereka meningkat tajam hingga mencapai 200%. Biasanya dari ban, spuring, balancing, kemudi, kaki-kaki rem dong. Kaki-kaki rem dong. Ini sama apa lagi kok? Nah ini sudah dari kapan kok mulai masuk konsumen untuk ngecek ini kok? Biasanya 2 minggu sudah menjelang lebaran. Hal yang sama juga terjadi dalam sektor usaha lainnya, yakni di bidang pariwisata. Di Bandung, Jawa Barat, memasuki momen mudik dan libur lebaran, kawasan wisata Lembang mulai dipadati para wisatawan. Antrian kendaraan terjadi di area keluar masuk objek wisata yang berada di sepanjang Jalan Raya Lembang. Salah satu pengelola kawasan wisata mengaku memasuki momen mudik dan libur lebaran kali ini terjadi peningkatan pengunjung meskipun belum terlalu signifikan. Kunjungan sampai saat ini memang tidak terlalu signifikan, tapi lumayan ada. Udah luar daerah. Karena memang kita banyak sana outdoor, ya berharap mah ada perubahan suasana. Kalau nggak Sabtu Minggu. Pihak pengelola juga mengatakan kunjungan wisatawan ke Lembang, khususnya ke objek wisata yang dikelolanya, biasanya mulai meningkat memasuki 2 hari hingga 7 hari setelah lebaran. Dan pemirsa, potensi pergerakan masyarakat dalam libur lebaran pada tahun 2024 ini pun mengalami peningkatan mencapai 71,7%. Sehingga perayaan Hari Raya Idul Fitri ini pun menjadi momentum untuk mendorong daripada peningkatan ekonomi terutama dalam sektor jasa, kemudian perdagangan, dan juga pariwisata. Sekali lagi, saya hormat saya kepada Bapak Arif Hidayat karena Bapak sudah menyiapkan kartu kami di anak sederhana. Presiden Joko Widodo memastikan keempat menterinya akan datang memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Terangkum lengkap dan detail di sini, terupdate untuk pemirsa. Jangan lewatkan Bersatu Kawal Pemilu setiap Senin sampai Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Melihat dunia dari sisi lain. Memberikan informasi yang lengkap seputar fenomena, peristiwa, dan juga aktivitas penduduk dunia.
salah satu wahana yang lagi viral. Perluas wawasan dengan Jendela Dunia. Malam ini, Idul Fitri di BTV Bersatu, Raih Berkah. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral. Liputan khusus tentang toko-toko yang viral di media sosial. Kita juga ngelatih tentang apalagi yang sampai dia apresiasi kayak gitu. Kita akan semakin termotivasi untuk jadi lebih baik lagi. Ikuti berita viral malam ini. Idul Fitri di BTV Bersatu, Raih Berkah. Pemirsa, melalui sebuah rekaman, juru bicara UNICEF Tess Ingram menceritakan pengalaman saat dirinya hendak memasuki kawasan Gaza Utara untuk menjalankan misi kemanusiaan. Di sisi lain, warga sipil diketahui mulai kembali ke Khan Yunis, kota terbesar Gaza Selatan, setelah Israel menarik kembali pasukan daratnya akhir pekan ini. Dalam video ini, Tess Ingram menggambarkan bagaimana kendaraan yang ia tumpangi terkena peluru tajam saat menunggu memasuki Gaza Utara. Rekaman baru menunjukkan tingkat kehancuran di Khan Yunis setelah penarikan pasukan darat Israel baru-baru ini. Meski berniat melanjutkan misi kemanusiaan ke utara Gaza, operasi tersebut terpaksa dibatalkan. Ingram pun menggambarkan bagaimana anak-anak meninggal tanpa perawatan medis yang layak di bagian utara Gaza. Lebih lanjut diketahui, warga sipil mulai kembali ke Khan Yunis, kota terbesar Gaza Selatan setelah Israel menarik kembali pasukan daratnya akhir pekan ini. Sebelumnya sebuah tim PBB melakukan misi penilaian ke kota tersebut. Setiap bangunan yang dikunjungi tim dan sebagian besar yang mereka lihatlah rusak, dengan jalan beraspal yang hanya berupa jalan tanah. Jalan-jalan dan ruang publik di Khan Yunis pun disebut dipenuhi dengan bom yang belum meledak, sehingga menimbulkan resiko besar bagi warga sipil, terutama anak-anak. Pemirsa, anggota komunitas tunarungu di jalur Gaza menghadapi kesulitan yang unik seiring berlanjutnya perang Israel-Hamas. Mereka tidak bisa mendengar suara ledakan dan kerap kali terkejut mendapati bangunan yang runtuh atau terluka akibat dampak serangan Israel. Anggota TNI yang menjalankan misi tugas kemanusiaan untuk Palestina tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Kamis pagi. Satgas tersebut telah bertugas selama 14 hari dengan membawa 900 payung bantuan yang diserahkan kepada pemerintah Yordania. Pesawat C-130J Hercules TNI Angkatan Udara tiba di Base Ops Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta usai melaksanakan Solidarity Pet Operation, misi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza, Palestina. Satgas telah menjalankan misi selama 14 hari dengan membawa sebanyak 900 payung bantuan yang diserahkan kepada pemerintah Yordania. Bantuan tersebut didistribusikan ke Gaza melalui jalur udara dengan metode airdrop. Total kami operasi ini 14 hari. Kemudian logistik yang kami bawa pada saat kami keberangkatan dari Jakarta ini membawa 900 payung yang nantinya akan digunakan dan diserahkan kepada pemerintah Yordania untuk menurunkan bantuan logistik ke Palestina. Bantuan yang diberikan berupa makanan dan obat-obatan untuk para pengungsi. Bantuan ini dilakukan dalam rangka misi kemanusiaan atas perintah Presiden Joko Widodo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Statement BTV Jakarta.
Komandan Misi Kemanusiaan Bantuan ke Jalur Gaza Palestina, Kolonel Penerbang Noto Chasnoto menceritakan bagaimana kekhawatiran mereka mendistribusikan bantuan lewat udara. Ia mengaku sempat khawatir karena kondisi perang di Gaza saat ini masih berkecamuk. Kita percaya, kita niat kita itu baik ya untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Lillahi ta'ala pasti itu akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pak, bisa diceritakan sedikit teknisnya nggak, biar ada bayangan pemirsa. Jadi pada saat secara teknis itu kita setelah selesai briefing, jadi semua pesawat itu sudah di loading untuk barang masing-masing. Kemudian kita dikasih window time. Take off itu sesuai dengan urutan masing-masing, sudah dikasih timetable-nya. Begitu pun sama, jadi di dalam rute penerbangan itu sama. Jadi dari poin ke poin itu kita harus benar-benar disiplin, strict, menjaga jarak antar pesawat itu 5 menit, tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Kemudian sampai ke masuk dropping area juga sama. Jadi kita menunggu clearance betul-betul, listen out dengan controller yang memberikan clearance, baru kita bisa masuk ke area. Kemudian kami pada saatnya berangkat itu sudah di warning bahwa daerah itu adalah daerah operasi dan itu sedang aktif daerahnya, sehingga kemungkinan besar terjadinya jamming radio, jamming navigasi itu sangat mungkin terjadi ya. Dan itu terjadi ya. Jadi untuk itu kami kemarin sudah siap dengan segala. Pemirsa, polisi resmi menetapkan sopir bus Rosalia Indah sebagai tersangka kecelakaan tunggal di kilometer 370 tol Batang Semarang, Jawa Tengah. Penetapan tersangka ini usai dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan 7 orang saksi. Polda Jawa Tengah resmi menetapkan sopir bus Rosalia Indah sebagai tersangka kecelakaan tunggal di tol Batang Semarang kilometer 370. Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sony Irawan mengatakan, penetapan tersangka setelah dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan 7 orang saksi. Usai olah TKP, sejumlah alat bukti juga berhasil diamankan, sehingga dinilai cukup untuk menetapkan sopir bus sebagai tersangka. Saat ini polisi juga telah menahan tersangka sopir bus kecelakaan tunggal yang terjadi di tol Batang Semarang, kilometer 370. Kami dari pihak Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Batang, telah melakukan penyelidikan dan meningkatkan menjadi penyidikan. Dan hari ini kita telah menetapkan tersangka terhadap sopir bus dengan inisial JW. Ya. Ini pasal yang disangkakan adalah pasal 310 ayat 2, 3, dan 4 dengan sanksi pidana adalah maksimal 6 tahun. Kemudian kita mencoba menguraikan dan melihat bahwa akibat kelalaian yang bersangkutan memang benar, sementara pemeriksaan kita bahwa ini diakibatkan kelalaian daripada si pengemudi sopir bus tersebut. Kecelakaan tunggal bus pemudik ini terjadi pada Kamis pagi di kilometer 370 tol Batang Semarang. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir bus mengantuk sehingga bus keluar dari jalur tol dan masuk ke parit sejauh 200 meter. Diketahui total ada 34 orang di dalam bus, terdiri dari 32 penumpang, 1 orang supir dan 1 orang kondektur. Para penumpang bus merupakan pemudik yang berangkat dari Terminal Pondok Ungu Bekasi dengan tujuan Jawa Timur. Akibat kecelakaan tunggal ini, 7 orang dinyatakan meninggal dunia, termasuk 1 kondektur yang sempat terjepit badan bus. Kemudian 15 orang dinyatakan luka ringan, sedangkan 12 orang dinyatakan selamat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara soal potensi sanksi terhadap PO Rosalia Indah pasca kecelakaan di Tol Batang yang menewaskan 7 orang. Sanksi itu dapat diberikan jika perusahaan otobus terbukti membiarkan sopir menyetir lebih dari 8 jam.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT akan menginvestigasi kecelakaan tunggal bus PO Rosalia Indah di kilometer 370 tol Batang Semarang Kamis kemarin. Menhub turut menanggapi dugaan sementara penyebab kecelakaan akibat sopir lelah. Budi menegaskan sudah ada aturan yang mengatur agar sopir tidak boleh menyetir lebih dari 8 jam. Jika ditemukan faktor menyetir lebih dari 8 jam sebagai penyebab utama kecelakaan, maka akan ada sanksi yang diberikan kepada PO bus. Berkaitan sopir lelah, sebenarnya ada beberapa yang sudah kita atur bahwa sopir itu tidak boleh mengendarai lebih dari 8 jam. Kalau lebih berarti salah, ya. Jadi tentu ada ketentuan yang akan berlaku bagi pemilik daripada bis. Menhub juga berkomentar terkait hasil penyelidikan KNKT yang mengungkap minibus yang mengalami kecelakaan di KM58 tol Jakarta Cikampek merupakan travel tidak resmi. Menhub mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih transportasi untuk kembali ke rumah dari kampung halaman. Tim Liputan BTV. Korlantas Polri mencatat sebanyak 1.581 kecelakaan terjadi selama masa arus mudik Lebaran 2024. Angka ini mengalami penurunan 12% jika dibandingkan arus mudik Lebaran tahun lalu. Angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik Lebaran 2024 menurun 12% dibanding arus mudik tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan usai mengikuti rapat koordinasi evaluasi pengamanan arus mudik dan persiapan arus balik Lebaran. Jumlah kecelakaan mulai tanggal 4 April sampai hari pertama Lebaran 10 April tercatat sebanyak 1.580 kasus. Angka korban meninggal akibat kecelakaan menurun tipis 0,04%, namun angka korban luka berat mengalami kenaikan 16%. Jadi untuk laka lantas ada penurunan secara nasional, ya, ada 12% turun dari 1.793 kasus menjadi 1.581 kasus. Kemudian untuk fatalitas korban meninggal dunia, ini juga turun 0,04%, ya. Kemudian luka berat ada kenaikan 16%, kemudian luka ringan ada penurunan 18%. Menko PMK Muhajir Effendi menyebut secara keseluruhan penanganan mudik tahun ini lancar, meski tetap diperlukan perbaikan dari banyak sisi. Menurut Muhajir, sejumlah permasalahan yang muncul terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentunya masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Kemudian yang kedua, angka-angka kecelakaan juga mengalami penurunan. Kakor Lantas Polri juga mengungkap terdapat dua insiden menonjol yang menjadi perhatian Polri. Pertama adalah kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek pada 8 April lalu yang menewaskan 13 orang. Kemudian kecelakaan di kilometer 370 tol Batang Semarang pada 11 April kemarin yang menewaskan 7 orang. Korlantas Polri telah melakukan evaluasi untuk menangani titik rawan kecelakaan agar arus balik Lebaran bisa berjalan lancar dan minim kecelakaan. Utan BTV. Pemirsa, memasuki Jumat sore, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat didominasi arus balik menuju Jakarta. Aparat Satlantas Polresta Bogor pun memperlakukan kebijakan sistem satu arah lebih cepat 30 menit dari jadwal biasanya. Pemberlakuan kebijakan ini menyebabkan penumpukan arus dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan pemirsa, informasi ini menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV Bersatu Menginspirasi. Antusiasme masyarakat untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor terpantau meningkat di H+2 Lebaran. Sejak siang ini, terlihat penumpukan arus kendaraan yang merupakan dampak dari pemberlakuan kebijakan sistem satu arah menuju Jakarta terpusat di Simpang Gadok, yaitu di jalur dari arah Ciawi menuju ke Puncak dan jalur dari arah jalur alternatif Pandansari. Di jalur Ciawi menuju Puncak, yang merupakan akses terusan dari Tol Jagorawi, antrean kendaraan sudah mencapai lebih dari 2 km. Sedangkan penumpukan di jalur alternatif Desa Pandansari menumpuk di Simpang Gadok. Agustina, wisatawan asal Cikande, Banten, mengaku hendak menuju lokasi wisata Gunung Mas Puncak. Sayang, meski sudah berangkat sejak pagi tadi, namun dirinya tetap tertahan di kawasan Gadok. Serang, Serang, Banten. Ibu nggak tahu kalau jadwal jam segini biasanya penutupan gitu? Nggak tahu. Terus ini nanti lanjut atau gimana? Lanjut, mungkin nggak apa-apa lanjut. Dari jam berapa menunggu di sini? Dari pagi. Jam? Eh, kalau di sini jam 12, kalau dari rumah yang dari pagi. Panjangnya antrean kendaraan yang hendak menuju ke arah Puncak diketahui telah terjadi sejak sebelum pukul 7 pagi dan juga merupakan imbas dari penerapan sistem ganjil genap yang sebelumnya diberlakukan di wilayah Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Wadir Lantas Polda Jabar, AKBP Edwin Avandi, yang memantau langsung suasana arus wisata Puncak, mengungkapkan pihaknya sudah mempercepat pelaksanaan sistem satu arah untuk mengurai arus balik wisata. Hari ini di hari Jumat kita mempercepat pemberlakuan one way arah bawah. Kita buka di pukul 11.30 tadi. Diprediksi peningkatan arus wisata menuju Puncak masih terus terjadi. Polisi memperkirakan puncak arus wisata akan terjadi pada Sabtu hingga Senin mendatang. Tim Liputan. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة